Acik, kita bangun. Mei. Ini saudara Mawardi ya. Dia kat internet pakai nama apa? Agus Mani. Yang ni saudara Mujib, dia ni orang nasyid. Masa awal-awal dengan grup Raihan tu, cuba cerita sikit. Saya biasa di Malaysia dulu sempat join dengan Raihan dalam Bali. Sampai sekarang sebenarnya kalau ada show konsert dah besar recording, saya masih ulang alik Malaysia, tapi sebab banyak bertugas di Indonesia, jadi ulang alik lah Aceh, Jakarta, Malaysia. Okay. Ada lagi satu orang orang muda, saudara Aceh, Muhajir yang nama betul. Muhajir. Jadi mereka ni tetamu kita. Masa kita nak buat acara hikmah 4 November dulu, saya pernah menyimpan niat sebab mereka ni sedang memperjuangkan satu situs sejarah yang baru ditemui dalam setahun lebih lagi tu. Kawasan tu nama dia Lamuri, di Teluk Labih kalau orang di Aceh tahulah. Jadi di situ mereka menemukan banyak batu-batu nisan yang menunjukkan sejarah kegemilangan Islam sejak tahun 14 lebih. Ada bukti-bukti dengan selihat dia semua cantik dengan batu-batu nisan. Tapi masalahnya penguasa tempatan mahu menjadikannya sebagai padang kau. Kalau tak salah, padang kau pertama di Sumatera, betul? Yang terbesar. Terbesar di Sumatera. Jadi katanya sebab ada orang sanggup melabur. Tapi orang sanggup melabur tu kosnya menghilangkan satu kesan sejarah yang penting. Jadi mereka ni MAPESA, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh ni sedang melobi harap-harap ke pihak kerajaan agar ada pihak yang prihatin mungkin akan memberi pertolongan ke atau solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab yang saya dipahamkan di sana pula, bagi masyarakat-masyarakat miskin, mereka merasakan jual tanah itu menguntungkan. Dia nak pergi duit ke? Kan? Dia mungkin ada masalah ekonomi. Bagi pihak mereka pula, ini satu cerita sejarah yang mempunyai signifikan yang sangat besar. Tapi kalau orang sedang lapar, orang tak pergi jauh, dia fikir macam tak cek makan je. Jadi mungkin ada antara kita atau berita yang akan sampai ke pihak lain yang mampu memberikan satu solusi atau penyelesaian yang mengatakan win-win situation. Jadi tanpa bercakap banyak lagi, saya serahkan kepada Wakil Dabit Aceh kita bercerita tentang cerita selama ini ya. Sila berikan tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan nikmatnya dipertemukan di majlis yang mulia ini. Sebuah majlis yang saya rasa penting. Saya rasa semua orang dengar cerita tentang kebangkitan Islam, tapi nak wujudkannya bukan mudah. Karena kebangkitan yang pertama itu ialah memang karena tamadun lahir dan batiniah yang terbangun. Mudah-mudahan itu juga yang cita-cita kita pada di akhir zaman ini. Rasulullah yang sangat mengenalkan manusia pada Allah, sehingga manusia kenal cinta dan takut pada Allah. Dan apabila manusia telah takut pada Allah, itulah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Yang saya kasihi pengurusi majlis selaku pengasas hikmah, yaitu Abang Razi Syafi'i ya. Kemudian juga tetamu-tetamu, dan saya yakin di sini ada guru-guru saya yang lebih mahir faham tentang sejarah. Saya mewakili MAPESA di sini, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Bukanlah kami ini ahli sejarah, tetapi kami anak-anak Aceh yang minat kepada sejarah, cinta kepada sejarah dan peduli pada sejarah. Sebab bicara sejarah Aceh, kita bukan bicara tentang sejarah Hindu-Buddha, tetapi bicara Islam. Kalau setakat bicara Hindu-Buddha, mungkin saya takkan berani duduk di sini. Tapi sebab bicara sejarah Islam, terapan yang agung itu, maka kami datang di sini. Dari jauh kami datang, dari Aceh untuk datang ke Melaka. Namun sebelum itu, kami terkenal dengan bumi Sarmi Bengkak, orang ramai bercakap, juga bumi Iskandar Muda dan juga bumi Hamzah Bansyuri. Rasanya tak lengkap kalau saya tak buat sebuah syair perahu dari Hamzah Bansyuri. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah
di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tansil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tansil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Ya, sebuah syair dari Salman Tanjung yang saya rasa okay, saya langsung kepada sesi pengenalan kami, Pak Besar Masyarakat Tulis Sejarah Aceh. Dan sebenarnya awal berkumpul daripada peminat Facebook yang mencari tentang sejarah. Kemudian kami legalkan dalam sebuah pertubuhan yaitu Masyarakat Tulis Sejarah Aceh. Dan di antara visi-misinya mewujudkan kembali peradaban dan kemudian Aceh. Di antaranya kerja-kerja kita lakukan menelusuri, menjaga dan melestarikan adat budaya bangsa dan sejarah Aceh, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pertubuhan lain dan kerajaan, membangun wawasan dan wacana berpikir agar kesan masyarakat terhadap sejarah kembali dapat dimulakan. Nah, di antara program yang kita lakukan, Aceh setelah kemerdekaan Indonesia tahun 45, dia tak sepi dari konflik. Kita 30 tahun konflik antara Aceh dengan Jakarta, yaitu antara GAM dengan Askar Jakarta. Dan memang sangat banyak mengambil nyawa yang terbuang, terkorban, yang mati sia-sia. Dan lepas itu lagi datang tsunami yang begitu dahsyatnya, sehingga banyak peninggalan sejarah Aceh, peradaban dia yang hilang ketika perang yang lama, kemudian dengan tsunami. Maka hari ini banyak yang telah tercain-cain, terpecah-pecah. Itulah yang kami lakukan, di antaranya pembersihan makam-makam. Luar biasa di Aceh ini, banyak sekali makam wali-wali Allah. Dan juga banyak bangsawan-bangsawan dari Malaysia yang berkubur di sana. Mungkin pernah dengar dengan Tun Silanan, kemudian Sultan Iskandar Sani, Puteri Pahang, Pemansi Rishad Iskandar Muda. Kemudian juga ada Raja Radin, ya, juga dari Malaysia. Yang kita lihat hari ini makamnya luar biasa sekali, tetapi pembinaannya, penjagaannya sangat kurang. Dan kita tengok hari ini kerajaan kurang memperhatikan itu. Sebab itu kami memang setiap hari Ahad mengadakan meseraya bahasa Aceh ataupun gotong royong membersihkan setiap makam itu. Dan kebetulan pemerintah juga ada ahli epigrafi yang boleh membaca khat semuanya. Ada arkeolog, ahli arkeologi yang boleh membaca yang berkaitan dengan makam-makam tersebut. Nah, inilah yang kita kerjakan di antaranya. Nah, ini bersama keluarga Sultan Aceh. Sebenarnya masih ada keluarga Sultan, cucu Sultan masih ada. Kita buat hubungan sekarang. Mudah-mudahan suatu semangat barulah. Kemudian juga masjid-masjid yang lama, masjid-masjid kuno. Semalam kami sembahyang di masjid apa nama dia? Saya lupa kampung itu. Di Aceh pun ada masjid yang tua-tua dalam tahun 1500 didirikan, tapi tidak terawat, ya kan? Jadi kami bersihkan yang patut dicat-cat, ya kan, semuanya lah. Ini peninggalan sejarah yang telah terbiar. Kemudian juga ada, nah ini pernah dengar sejarah kerajaan Aceh Darussalam yang masyhur ketika zaman Sultan Iskandar Muda.
kemudian dilanjutkan dengan Sultan Iskandar Sani dari Malaysia. Nah sekarang asas daripada kerajaan ini yaitu di Kampung Pandi yang habis kena tsunami, dan sekarang kawasan perkuburan raja-raja di situ itu ada lebih 1000 kuburan kompleks makam itu, yang kalau air pasang sekarang lebih kurang 1 sampai 1.5 meter tenggelam. Kalau air surut dia belum nampak macam inilah. Nah, jadi kita masuk, kita korek, kita bersihkan, kita baca kembali siapa saja di situ. Nah ini makam-makam yang lain. Nah ini juga kita buat pameran, kita buat expo-expo tentang sejarah Aceh. Nah kemudian juga kita bagi-bagikan apa namanya peringatan bersejarah. Nah ini ada satu kisah Lamui yang hari ini kita nak angkat sebenarnya. Kalau kita baca sejarah Aceh bahwa Islam masuk dari Perlak ya, kemudian ada Samudra Pasai dengan Sultan Malikul Salehnya, kemudian juga ada Lamuri, kemudian ada juga Mukutna Alam, kemudian juga ada Aceh Nurussalam. Nah, kalau cerita Samudra Pasai itu banyak ditulis juga dalam kitab-kitab yang lain, ya kan? Dan bahkan di seluruh dunia lah. Kemudian Aceh Nurussalam juga. Nah, Lamuri ini sebenarnya dia sejarah yang dilupakan. Nah, sejarah yang dilupakan yang sebenarnya sebelum ada Aceh Nurussalam, sebelum ada Mukutna Alam lagi, yaitu Kerajaan Lamuri yang memang dia tempatnya di Bukit Lambeh, yang kita tengok gambar ya. Itu satu kerajaan yang telah mengadakan hubungan dengan berbagai negara, dengan bangsa Eropa, kemudian dengan bangsa Cina juga, dengan bangsa Timur Tengah. Nah jadi bukti-bukti itu kita boleh temukan dengan keramik-keramik yang ada, kubur-kubur dia. Dan kalau kita tengok bentuk batu nisan dia macam ini, nah, yang sebelah kiri sekali ya. Nah jadi kalau di Aceh itu, kalau di Malaysia kita selalu datang, oh ini batu nisan Aceh, ya kan? Nah sebenarnya batu nisan Aceh yang ada di Malaysia itu dia lebih kurang dengan batu nisan Aceh Darussalam zaman Perintah Darussalam, yaitu pada abad ke-16 tahun 1511, yaitu yang dimulakan oleh Sultan Ali Mohammad Shah, yang Sultan termasyhur dia yaitu Sultan Iskandar Muda, kemudian banyak hubungan dengan Malaysia. Tetapi sebenarnya batu-batu Aceh ini juga batu Samudra Pasai. Ini orang tidak begitu kenal. Kemudian juga termasuk batu Lamuri. Lamuri ini sebenarnya sezaman dengan zaman kerajaan Samudra Pasai. Dan kalau kita tengok bentuk hiasan daripada bentuk kad dia, ukiran dia itu memang menarik sekali lah. Nah, juga kita buat sebagai bentuk bentuk budaya kita, yaitu ada kenduri apa? Ini serabi ya. Ini bersama keluarga Sultan Aceh Darussalam, cucu dia. Kita buat di rumah Aceh, di tengah bandar Museum Aceh. Nah ini juga ada apa nama dia, kajian sejarah oleh Bapak Abdul Rahman Kaoi, pakar sejarah Aceh. Nah ini tentang kami sedikit. Kita boleh coba di trial video ini, kita tengok yang ini. Nah jadi saya nak sampaikan, sebenarnya di samping Samudra Pasai dan Aceh Darussalam juga Mukutna Alam, ada satu kerajaan yaitu Kerajaan Lamuri yang ini telah dicatat oleh Mahuang ya, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke sana. Dan di situ kita dapatkan berbagai koin, koin-koin bentuk mata uang yang dari Cina ada, dari Arab ada, dan sebagainya ada. Nah ini kita tengok sedikit Lamuri ini ya. Nah kedudukan dia yaitu di Pulau Sumatera dekat Semenanjung. Nah dia betul-betul di hujung Pulau Sumatera. Nah inilah bentuk dia. Kawasan dia betul-betul di Selat Melaka. Nah kerajaan ini tersebar, kita temukan ada bekas-bekas makam, bekas istana, kemudian juga ada tempat pembuatan emas, kemudian ada perkampungan penduduk dan sebagainya yang tersebar lebih kurang dalam 300 hektar. Sini hektar, hektar. Cukup luas ya. Di bawah itu ada benteng Iskandar Muda, ada benteng Kota Lubuk. Nah ini jalur pelayaran yang sudah lama, yaitu abad ke-13 ya, abad ke-13 masih. Sudah ada kapal-kapal asing yang masuk di situ. Dan hasil apa yang kita buat kajian di sana, memang kita mendapatkan satu temuan yang luar biasa,
Kalau sekarang katalah kita nak buat samudra pasai, itu dah terpecah-pecah dah. Dari bangunan sekolah, pejabat sebagainya. Tetapi di tempat Lamuri ini, dia satu bukit yang cantik, ya, yang kita tengok dari laut cukup strategik. Dan di bawah dia ada pasir putih, memang layak untuk sebuah kerajaan yang besar dulu. Dan sekarang tempat itu akan dibangun sebagai lapangan golf. Nah, ini yang kita sebenarnya sedihlah. Jadi ini sedang kita perjuangkan kepada masyarakat, kepada kerajaan dan kepada investor supaya dia faham bahwa ini penghilangan sejarah. Sebab kalau Lamuri ini hilang, maka cikal bakal asal muasal kerajaan Aceh Darussalam itu pun hilang sebenarnya. Sebab Iskandar Muda itu dia berbinkan kepada kerajaan Lamuri sebenarnya. Nah, itu sebenarnya. Dan kalau kita tengok hubungan sejarah antara Malaysia dengan Aceh cukup kuat ya. Dan peninggalan-peninggalan itu baik di Aceh maupun di Malaysia pun masih ada. Nah, jadi ini yang nama raja-raja ya, seperti Malik Syamsuddin, kemudian Malik Alauddin ya, Malik Mohzeruddin dan banyak lagi yang kita temukan. Ada ribuan makam yang bentuknya seperti kita sampaikan tadi. Di sampai kata juga ada sebaran tembikar-tembikar keramik yang luar biasa, yang terdapat juga kaitan dengan kerajaan China sebenarnya. Nah, ini bentuk benteng Kota Lumpur. Salah satu benteng yang terletak di kawasan Lamuri tadi. Dah hampir hancur lah, tak ada yang baiki lah. Sebut barang macam mana nasib negeri yang ini ya. Nah, nisan dia dinamakan, kalau ada samudera pasai, ada nisan aja yang dinamakan nisan takling. Nah, sebagian pun sudah masyarakat tanam cili dekat nisan-nisan tu. Ini banyak yang berlaku. Nah, ini di antara keramik-keramik yang kita temukan. Nah, ini saudara Dedi, seorang arkeolog dari Universiti Gajah Mada. Nah, ini di atas bukit. Jadi kawasannya strategik di bawah tu pelabuhan. Nah, di antara batu-batu yang boleh kita temukan di antara semak-semak luka. Dan cerita Lamuri ini juga tercatat di prasasti Chandrakola di India. Nah, inilah dia bentuk nisan takling. Nah, ini yang sudah dicabut oleh masyarakat ni. Dia tarik, dia cabut, dia congkel. Sebab kefahaman tentang sejarah kurang. Ini sedang kita perjuangkan supaya masyarakat faham bahawa sebenarnya sejarah ini sangat penting sebagai sebuah peradaban yang pernah wujud. Nah, ini dia di Bukit Lamuri ini, di bawah dia laut dan ada pasir putih yang cukup cantik sebenarnya. Dan kawasannya sangat strategik. Nah, ini bentuk-bentuk kad, ukiran-ukiran yang ada pada nisan-nisan yang ada di Lamuri. Ada perbezaan dengan nisan Samudra Pasai dan juga dengan batu nisan Aceh lainnya. Nah, ini yang patah. Bahkan kalau nisan Aceh itu banyak di Aceh sekarang dijadikan foundation rumah dan juga batu asah. Batu asah dari pisau. Nah, sangat menyedihkan. Nah, di antara tulisan yang dicatat di nisan itu, barang siapa yang mencari dunia maka dia adalah tawanan. Barang siapa mencari akhirat dia adalah pangeran. Nah, ini merupakan lambang dari membesar. Saya rasa itulah sebagai bentuk presentation kami pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan sebenarnya hubungan Aceh dan Malaysia itu cukup kuat.
Saya yakin Profesor Tuzenus pun sudah banyak sekali mengkaji dan banyak menulis tentang Aceh. Jadi saya rasa kalau nak datang, nak lihat Melayu, the story Melayu Islam, memang kita masih menjumpai di Aceh. Hasilah lawan Aceh. Dan kami siap untuk mendampingi tuan-tuan dan puan untuk melihat jejak sejarah antara Malaysia dan Aceh sebagai sebuah peradaban Islam yang pernah wujud suatu ketika dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang itu lagi tak ada ya? Tak ada sekali. Alhamdulillah, saya tadi sambil tu tinggalkan kopi. Kopi pagi tadi sebenarnya, tapi air tak sirap tadi. Bila kena dia mengam, saya terpaksa ambil dan kopi ni. Dan saya sampai dia mengam-ngam. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada saudara Muhammad Zahmri Nizar. Akan menceritakan satu tentang apa tajuk dia? Ikonografi Zulfika, motif Zulfika. Sebelum tu saya nak tanya, saudara dan saudari di sini, tuan dan puan semua tahu apa itu pedang Zulfika? Tahu ya? Itu pedang Rasulullah, pedang kesayangan Rasulullah. Dia istimewanya pedang Zulfika ni, dia bercabang dua. Ujung dia bercabang dua. Kalau tak salah saya, cabang dua itu bukan apa sebenarnya. Satu kelebihan cabang dua ni, dia sebenarnya menjatuhkan senjata musuh. Sebab Rasulullah ni sifat dia, kalau boleh dia tak nak bunuh orang. Dia disaam. Itu permainan pedang Rasulullah sebenarnya. Kalau saya tanya Ali, dah terpelah dua lah. Okey, jadi dalam kita punya sejarah kerajaan-kerajaan Melayu ini memang banyak motif Zulfika ni, sebab Zulfika ni lambang perjuangan. Lambang perjuangan dari dulu sampai sekarang. Saudara Zaman ini sebenarnya pernah membuat kertas kerja tentang Zulfika ni sebagai hasil untuk dinilai dalam arti ijazah sarjana. Kemudian ada sahabat dari Jakarta ya, melihat kertas kerja tersebut dan tertarik, lalu meletakkan kerja ke dalam makalah. Kemudian ada pula pengkaji daripada London, Dr. Teh Annabel Teh Kellogg. Dia ni agak terkenal ni, cendekiawan yang mengkaji teks-teks manuskrip naskah Melayu. Dia nampak, dia tertarik, dia sanggup menaja saudara Zaman Hamdi ni supaya mempersembahkan kertas kerja ni di Aceh pada satu seminar antarabangsa. Jadi sekarang saya minta dia berkongsi lah isi kertas kerja itu. Ibu silakan, saudara Zamri, silakan beri tepukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pasti nama mati Bang Razi. Nama penai Merasi itu kita kenal tu. Kepada sahabat-sahabat saya dari Aceh, kepada pihak Makma di MDI yang terjadi bersama untuk menganjurkan program ini, kepada tamu-tamu, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan guru, para profesor, ahli akademik dan juga para pengkaji dan peminat-peminat sejarah Melayu Selian. Ini sebenarnya satu topik yang telah lama menarik perhatian saya. Bila saya buka buku-buku tentang kesenian Melayu agak-agak lama, jadi saya tengok pedang Zulfika ni menjadi salah satu simbol yang banyak disebutkan sebagai artifak, contohnya seperti tekstil yang dibuatkan bendera-bendera panji-panji. Kemudian juga ada dalam manuskrip-manuskrip Melayu, juga ada pada senjata-senjata Melayu, wafak azimat dan sebagainya. Jadi ketuan dari pilihan saya juga terkait dengan kebesaran Khalifah Utsmaniyah Turki. Jadi dalam masa yang sama saya cakap ada kesamaan di situ. Jadi saya mengambil pendekatan untuk membuat kajian perbandingan. Jadi saya kumpulkan segala bahan yang ada, mencapai sedapat mungkin, dan membuat beberapa komposisi awal ataupun andaian awal tentang penggunaan motif-motif Zulfika di dalam Melayu. Zulfika ni bahasa kita lah, bahasa Melayu orang panggil Zulfika, tapi dalam bahasa Arab Zulfakar yang sebenarnya.
Dan tapi dalam lagu kita juga banyak menggunakan mudah dari sekitar juga. Senang kita hanya menyebut ya. Okey. Perang sekitar ini sebenarnya disebut oleh Al-Mu'adzim tadi adalah tentang pesanan bagi Nabi SAW yang telah diajarkan kepada Sayyidina Ali untuk meninggal. Dan kali itu digunakan oleh Sayyidina Ali dalam banyak persekutuan dan persekutuan yang telah memenangkan Islam. Dan perang ini diriwayatkan telah diperoleh dalam Perang Badar daripada seorang Tasrul Quraish seperti itu. Dan masyhurnya perang ini dikatakan perang yang mencabar pun dalam penyelesaian Pidat of Islam. Bisa terbalik seperti dia katakan bahawa mengapa dua apa nama double two point sword kan pedang zaman dulu. Sebenarnya katanya zaman dulu bukan pedang zaman dulu, tapi dia punya sisi tu kedua-dua sisi boleh memotong. Katanya begitu kan, pedang Arab zaman dulu kurang-kurang pasti dia seperti itu. Tapi pendapat lain katakan bahawa pedang itu bercabang dua di hujungnya dan ada musuh-musuh apa nama magic yang boleh jokir mata musuh. Tapi kontra pula dengan apa yang Marani cakap tadi, kalau tidak menjumpa mata musuh tidak ada tamilah. Banyak perkara-perkara itu sebenarnya ada dalam berbagai kitab dan bahan-bahan juga. Tapi yang paling sensasi adalah lewat-lewat daripada sumber-sumber Syiah. Kalau kita tengok itu memang macam-macam lah kan keajaiban Al-Zulfiqar ini. Itu adalah, ini adalah gambaran yang di sekitar itu adalah gambaran pedang Afrika dan Afrika. Pedang ini saya pernah lihat dipamerkan di Museum Melaka, Museum Sejarah Melaka kalau tak salah. Kemudian pernah dipamerkan di Museum Sejarah Malaysia. Tapi kalau nampak sini bentuknya, wujudnya, wujudnya itu nampak macam pedang pedang apa nama cyber ya. Pedang yang lama kan. Kemudian yang itu adalah bendera, dengan bendera Sunda Nabi SAW yang menggunakan sumber Zulfiqar. Kemudian yang di bawah tu, yang bengkok tu adalah pedang Zulfiqar yang dibuat di India sekitar abad ke-18 ke-17 atau 18. Pedang-pedang ini banyak dihasilkan di India sebagai satu jenis-jenis pedang yang popular di India. Saya tak pasti sama ada penggunaan ini memang betul untuk perang atau sebagai simbol atau biasa sahaja. Dan memang naik orang dinamakan Zulfiqar sebab dia hujungnya bercabang dulu. Kemudian yang ini adalah saya dapat baru-baru ini ketika saya berkunjung ke Aceh, iaitu pedang Zulfiqar dalam koleksi museum pada Aceh. Jadi dalam membicarakan soal Zulfiqar, saya melihat banyak contoh pedang-pedang dan contoh artifak-artifak dari dunia Islam yang lain. Dan saya temui yang paling banyak, yang paling menunjuk menggunakan Zulfiqar sebagai simbol adalah beberapa kutip semayang ini. Dan tinggi banyak sekali. Inilah contoh-contoh bendera-bendera pula, bendera kapal juga yang digunakan dari zaman pemerintahan semuanya itu di sana. Dan di rumah saya itu adalah bendera Sultan Khalid pertama yang dikatakan telah dibawa daripada Istanbul ketika baginda membuka kota Mesir untuk mengalahkan pemerintahan Mamluk di Mesir. Dan selepas itu semuanya telah diangkat sebagai khilafah ataupun pemimpin dunia Islam. Jadi dari situ artifak-artifak atau relik tinggalan Rasulullah SAW ni diikutkan utamanya ada di Kahirah dibawa ke Istanbul. Dan sekarang khazanah itu berada di Museum Tok Kapi, Museum Istana Tok Kapi di Istanbul. Sama ada pedang-pedang Nabi, pedang sahabat, kemudian lain-lain artifak di jubah Nabi, beliau dan sebagainya ada di sana. Tapi dalam senarai itu yang dibawa oleh Sultan Salim dibawa pulang ke Istanbul, tidak ada pedang Zulfiqar dalam senarai itu. Ada pedang-pedang nanti lain seperti Al-Baqar atau semua nama-nama yang sama itu. Tapi tidak ada pedang Zulfiqar dalam senarai itu. Mana pergi tidak tahu. Saya mencari banyak sumber. Ada gambar-gambar yang jumpa tapi saya tak tahu sejauh mana kebenaran itu adalah pedang Zulfiqar. Ini adalah tiga contoh yang menarik tentang bendera panjang-panjang perang khilafah Utsmaniyah yang dipakai pada diangkat di apa nama pasukan tentera dan juga yang digantung pada lidi ataupun tiang kapal kapal perang ini. Dan kebanyakan bendera-bendera ini adalah bendera yang disimpan dalam koleksi Eropah yang dirampas ketika Utsmaniyah berperang dengan negara-negara Eropah Timur. Dan dalam banyak perang yang kalah, namun perang yang besar yang dibanggakan oleh orang Barat sebagai perang yang membuatkan kemusnahan besar kepada Utsmaniyah adalah The Battle of Lepanto yang di apa nama
yang dia telah menewaskan banyak armada Utsmaniyah dan tak berpengguna. Kemudian itu perang di Austria, itu yang terakhir Utsmaniyah malu paling jauh di Jawa Timur dan kemudian tak malu lagi. Ini makin surut dan akhirnya Afghanistan jatuh pada tahun 1994 dan kita sekarang jadi jati biasa, ya, tidak ada bapa ataupun khalifah. Okey, ini adalah contoh juga yang kecil itu adalah bendera yang dikenalkan oleh Izzil Harudin Pasha, nama famous ni Barbarossa. Pirates of Caribbean, Barbarossa ni satu memang satu gelar dalam perlawanan, dan memang ini seorang lelaki katanya yang berdiam di Afrika Utara dan dan Islam dan memerangi banyak kapal-kapal tentera-tentera salib, ya, ketika selepas hari Andalus jatuh ke tangan Spanyol, Kristian Spanyol, dan mereka cuba mara ke Afrika Utara. Dan Barbarossa inilah main peranan besar untuk melawan balik yang banyak dia dari Islam. Dan beliau telah dilantik sebagai laksamana tinggi Lafaz Utsmaniyah pada zaman tiga sultan, Sultan Salim, Sultan Sulaiman dan seterusnya. Dan memang dia seorang panglima Utsmaniyah yang terkenal dan paling dikenal. Jadi itu kalau kat di atas ada kalimah yang biasa digunakan, itu ayat Nasru minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin, ini surah As-Saff ayat 13. Itu apa namanya? Baik Allah menolong beri kemenangan kepada orang mukmin. Dan digunakan banyak dalam berbagai artifak, sama ada di Turki, di mana-mana sekalipun, masuk dalam lain juga. Dan di bawah tu ada simbol bintang 6 pun, itu agak perbahasan yang panjang. Sejak saya bincang di sini. Kemudian bawah tu adalah model kapal perang Utsmaniyah. Yang ini saya ambil gambar ini di museum kecil Tengku di Bitai di Aceh. Saya berkunjung sana itu, dan itu adalah satu kawasan pemakaman perkampungan yang asalnya adalah orang-orang Turki yang dihantar oleh Khalifah untuk membantu Sultan Aceh ketika itu dan untuk mengelangi Portugis di Selat Melaka, terutama di Melaka ini. Kemudian yang sana itu adalah bendera besar dekat kepada tiang kapal yang juga mempunyai simbol Zulfika dengan bentuk pedang yang ada macam naga dan sebagainya. Nampak dia naga itu boleh buat sana yang terpanjang. Okey, ini saya minta izin lah pada sahabat-sahabat kering Aceh ni. Mereka dah tahu, jadi sakat yang saya baca dan saya minta nak kawan-kawan. Okey, kemarin kita tahu hubungan rasmi Khilafah Utsmaniyah dengan alam Melayu yang tercatat dalam mulut bangsa adalah dengan Aceh, iaitu pada zaman pada abad ke 16 pertama, kemudian pada zaman Skandar Muda abad ke 17, di mana Khalifah telah mengiktiraf Aceh sebagai wakil Utsmaniyah di sebelah sini dan telah menghantar bantuan ribuan tentera, penerapan perang, engineer sebagainya untuk membangunkan kekuatan armada untuk memerangi Portugis di Selat Melaka dan kawasan sekitar Jatuh Negeri. Dan di Melaka sendiri untuk rekod telah 14 kali Aceh datang menyerang untuk membebaskan Melaka daripada penjajahan Portugis dengan jumlah tentera yang begitu besar sekali, dengan gabungan tentera Utsmaniyah, Turki, orang-orang Melayu, orang-orang daripada Mughal, India dan sebagainya bergabung untuk menewaskan Portugis di sini. Nah, itu hakikatnya. Jadi orang Melaka sebenarnya terhutang bunyi besar kepada orang Aceh. Jadi sejarah itu sebenarnya mempertahukan kita dalam 3 tahun kali ini. Ini bendera pegang yang ada dalam koalisi beberapa institusi. Antaranya adalah di Museum Asli dan gunung-gunung di luar, itu di Belanda dan sebagainya. Dan kebanyakan benda-benda perang Aceh ini adalah berasal dari perang Aceh Belanda pada tahun pada penghujung abad ke-19 itu, 1824 ya. Betul ya? 1873 ya, di awal satu tahun dia mereka apa nama ni, Perjanjian Paku. Okey, jadi benda-benda ini itulah dirampas ketika perang Aceh dengan Belanda. Dan memang kebanyakannya kalau kita tengok surat-surat kongsi adalah simbol perang Afrika, walaupun bentuknya itu dah panggil apa, sangat digayakan atau highly stylized. Kita kalau tengok itu yang hujung sekali itu bentuk apa saya kurang pasti, tapi di tengah tu semacam ada
wafak kan. Kemudian sebelah sana tu nampak ada kemudian yang tadi tu nampak dia macam gunting ya. Dengan jumpa sana. Sebenarnya betul ada yang tu nampak pedang, pedang dicantum dua. Dan betul-betul bentuk-bentuk Zulfikar yang ada pada benda-benda ini pada saya adalah terpengaruh dengan bentuk-bentuk senjata tempatan. Jadi kita akan lihat lebih lanjut. Dan dalam ekspedisi Uthmaniyah ke Aceh dengan bantuan armada yang besar dengan teknologi kenderaan dan sebagainya ini membuat piang, senjata sebagainya. Dan ada tidak akhir dan menjadi kemungkinan besar bahawa Aceh telah mengadaptasi benda kurang Uthmaniyah itu yang di atas kapal yang lihat juga itu dan juga pakai Aceh dalam ratusan tahun lamanya termasuklah dengan nama kurang Aceh Belanda pada pukul 1910 ini benda dari beberapa contoh benda lagi baru mungkin kita sengaja saya ambil sebagai perbandingan dan itu katanya yang bawah itu menjadi Sultan Aceh yang jadi Sultan Mak kemudian yang menarik ialah di sana itu adalah benda Raja Bantar dari sisi nama Raja. Dan ini ada agak kontroversi yang katanya ada dari ini adalah masuk Islam tapi tidak ada kui dalam Islam orang barat yang mengakui padahal kita nampaknya jelas kenangan bendera ini adalah bendera pedang Zulfikar ini adalah menambahkan sebenarnya baginda, baginda Sima Raja ini seorang pahlawan Islam itu, yang telah pulang di Batak padahal sebelum itu dia telah mendapat latihan yang kurang dan juga kurang bersama-sama dengan pejuang-pejuang di Aceh yang ketika pada yang sama juga menghadapi Selang Belanda pada penghujung abad ke-19. Kalau dilihat dalam, kalau ada search cari dalam carian di Google anda akan dapati bendera Sisinga Malaya sangat popular pakai-pakai orang Batak macam ni di Sumatera sekarang dengan bangga ni mungkin kita tak tahu betul dah dalam kita. Ok ni saya lukis semula untuk analisis bentuk kan dan lihat variasi dia agak berbagai dan highly skydive juga. Okey, kemudian satu lagi kumpulan yang menarik perhatian saya adalah benda-benda berperang daripada Johor Riau dan Selangor. Ini satu bagi saya satu kemahiran menggunakan bendera yang tinggi lah. Jadi saya buat kajian. Ini adalah bendera-bendera yang telah dirampas oleh Belanda. Ini buat pimpinan Peter Jacob Van Bram ketika perperangan antara Belanda dengan orang-orang pejuang-pejuang Johor, Riau dan Selangor serta gabungan tentera-tentera daripada pantai barat Semenanjung dan juga pantai timur Sumatera pada tahun 1784. Untuk maklumat, perang ini adalah perang yang dikepali oleh Raja Haji Fisabilillah iaitu yang dipertuan muda Johor, Riau dan juga Sultan Ibrahim dari Selangor yang juga merupakan rabat daripada Bugis Riau. Dalam perang ini, Belanda ini telah berjaya mengalahkan dan Raja Haji Fisabilillah syahid di Teluk Ketapang, Melaka sekali lagi ya. Ada dua masa besar penyerangan besar-besaran orang Islam di Lantau ini untuk membebaskan Melaka. Pertama adalah pada zaman Aceh, bukan tadi. Yang kedua adalah pada zaman Raja Haji Fisabilillah gabungan Melayu Bugis di sekitar pada penghujung abad ke-18 membebaskan Melaka dan mereka bertumpah darah dan menawarkan seluruh jiwa raga untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Jadi benda-benda ini 27 jumlahnya dirampas dalam beberapa perang di Ketapang di Ketapang Melaka kemudian di Pulau Peningat Riau dan Tanjung Pinang di Riau, Pulau Riau sekarang dan juga di Kuala Selangor kan, di Kota Melawati. Dan benda-benda ini setelah mereka kalahkan pasukan Islam di sini mereka bawa pulang ke Belanda dan digantung di leher. Lehek itu yang kenal. Lehek digantung, dipampangkan untuk menandakan bahawa mereka telah menang besar menguaskan bagian itu Islam pada abad ke-18 di sini. Dan video itu masih disimpan sekarang di Belanda di beberapa museum. Dan yang ini adalah gambaran yang dibuat selukis semula oleh seorang pelukis Belanda beberapa tahun selepas kejadian itu sebagai rekod. Jadi kalau tengok ada beberapa, ada sekitar 10 bendera sebenarnya yang menggunakan satu Zulfikar. Tapi saya dapat lihat dengan jelas 9 sebab saya tak dapat dokumen yang benar-benar tidak asli dalam. Kemudian kalau anda lihat di hujung sebelah kiri, dua kiri dan satu nombor dua itu dah dikatakan
dekat dalam bendera jahat ini sama tiap Mahmud Jepang Kampang dan juga bendera Sultan Ibrahim Sultan Selangor yang kedua. Kemudian yang bendera lain yang menggunakan seluruh sukar adalah bendera laksamana, bendera panjang-panjang mempula yang melekat di kapal-kapal dan sebagainya di situ pada zaman itu. Dan bendera-bendera ini kalau lihat dalam beberapa lukisan Melayu sebelum perang memang digambarkan dengan jelas. Kalau tengok yang di bawah itu adalah pemandangan yang dilukis sebelum perang di Pulau Peningan. Itu benteng Pulau Peningan, kubu Pulau Peningan. Ada dikibarkan bendera-bendera. Dan dalam catatan-catatan Belanda banyak disebut bendera. Disebut bendera Bugis lah. Tapi sebenarnya bendera Lusifar itu maksudkan itu. Ini saya sering menarik dan penggunaan simbol zigzag ataupun semacam pucuk lebong tiga segi. Kalau kita rujuk kepada simbol ketenteraan moden, sebenarnya sebagai chevron. Jumlah dan juga jumlah banyaknya itu menandakan seniority. Lagi lama dia berkhidmat, lagi banyak dia punya calik-calik itu. Sama dengan naik pada kat zaman itu telah memakai satu sistem yang agak baik dari segi sudut bendera pulau ini. Dan warna dominan merah, biru, hijau, putih, hitam. Itu saja. Dan di Malaysia kita ada sekarang, ini ada asal warna Malaysia itu. Walaupun mungkin tidak yang di situ, tapi sebenarnya agak asal itu. Kalau lihat bendera Johor model dia, pandangan itu pengaruh itulah. Ini dari kes mula. Lihat jumlah apa cari dia chevron. Mungkin chevron menandakan seniority suatu pemimpin perang. Dan kalau tengok bentuk pedang Zulfikar tu ada keseragaman. Sebenarnya ada bentuk pedang tertentu yang telah digunakan sebagai rujukan ketika membuat sudut Zulfikar. Saya akan jelaskan sendiri. Itu bapak perang, gambar perang di Teluk Kampang masa tu. Itu gambar kapal perang Belanda yang sekarang itu katanya paling canggih lah. Yang berperang dengan tentera-tentera Islam di situ. Okey, ini bendera Sultan Siak yang juga terlibat dalam perang yang sama. Jadi ada kaitan di pihak lawan, di pihak pertahanan dan juga di pihak yang bersama. Itu panjang cerita dia, saya tidak masukkan di sini. Ini yang menarik, iaitu beberapa buah meriam yang saya dapati menggunakan simbol ini. Iaitu ada dua buah meriam, satu meriam di dalam koleksi Museum Johor, satu lagi Museum Milung Kedisan di bawah tu. Jelas nampak simbol Zulfikar yang digunakan dan yang di atas satu tu ada 8 buah meriam yang sejenis yang digunakan yang ada di sekarang dalam koleksi Museum Brunei. Dan ternyata bila semak, Brunei adalah satu tempat mengeluarkan meriam banyak. Meriam daerah Retaka, meriam Melayu ni dikeluarkan sebanyak di Brunei, di Terengganu dan beberapa tempat lain. Jadi simbol ini pun pakai, tapi ada signifikan kenapa? Saya akan buat daya nanti. Kalau tengok sekali lagi bentuk dia tu, sebenarnya bentuk mirip dengan bentuk Zulfikar yang ada pada bendera-bendera pasukan Johor Riau dan Selangor. Okey, ini satu yang menarik seperti dalam manuskrip yang saya temui di Museum Pulau Minang, manuskrip yang disalin pada tahun 1850. Saya kira ini sama ada ini chop cetakan kayu dalam sekarang batu saya kurang pasti ya. Tapi dah jadi cetakan yang dihasilkan dengan banyak. Ini adalah azimat dan bentuk sunifat yang telah ditulis di 1885 oleh hamba Allah yang bernama itu ni bawah tu ya. Ada pun yang menyurat azimat ini adalah anak murid Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Abdul Qadir bin Dayan Kecil di negeri Pulau Pinang pada tahun 1277. Jadi menarik, kapal perang ni kalau kita nak kata kapal perang ada, tak mungkin lah adalah kapal perang, anak saya adalah kapal perang Turki yang hebat pada pertengahan abad ke-19 iaitu apa nama kapal perang yang terkenal tu dan buat kapal perang Turki yang paling canggih di dunia dengan ada tiga lapis dia punya meriam tu ada berapa ratus dan tentera dia ada berapa ribu di dalam kerugu ada berapa ribu di dalam kapal tu. Dan kapal tu pernah besar dalam beberapa perang dengan Rusia di Teluk Krimia dan juga akhirnya
dalam makin lama makin ketinggalan, makin lama yang negeri lain pun juga yang mungkin juga lima juga. Tapi pada zaman itu dengan abad 19 memang kapal jubi ini terkenal. Jadi barangkali kapal ini pernah singgah di Pulau Pinang, saya mencari buat melihat rekod-rekod yang berkaitan kalau ada. Yang menarik adalah pada catatan ayat-ayat Quran dan dari segi kemahiran orang Melayu pada abad ke-19 ini adalah bentuk bernama bahasa seni kuat paling cantik pada manuskrip yang saya tahu. Cakap ini, saya agak besar A1 dan tradisi ini saya rujuk, saya dapat lihat ada di buku. Memang ada bentuk-bentuk yang sama yang dibuat, cuma gayanya agak lain. Ada bendera di hujung sana, di belakang kulitan kapal itu ada pedang Zulfikar di situ. Dan Zulfikar itu pun mirip dengan beberapa contoh saya tengok dengan tadi. Okey, inilah pedang yang saya maksudkan, iaitu pedang pisau pedang, iaitu katanya pedang yang berasal dari Sumatera. Ini banyak digunakan, tak kira apa bangsa pun Melayu, tak kira Minang ada pakai, Rubis ada pakai, sampai Sarawak pun ada, di Sulu pun ada. Yang pedang-pedang ini katanya adalah pedang-pedang saya untuk pada kawan-kawan yang mahir dalam bidang ini. Pedang ini asalnya adalah pedang-pedang asli yang dibawa kepada India ataupun dari Parsi. Tapi hulunya itu dibuat di Sumatera. Lalu bentuk dia tadi tu sangat mirip dengan bentuk pedang-pedang yang digunakan sebagai simbol Zulfikar tadi. Naik tu di situ. Dan pedang ini bukan salah satu pedang yang menjadi regalia ataupun alat pusat dari raja Melayu di seluruh Melayu. Faham ada di Negeri Sembilan ada dan beberapa negeri. Ini beberapa contoh perbandingan sekadar ini kembali. Itu adalah gambar ke Turki, abad ke-16 membawa bendera Zulfikar. Kemudian itu gambar pasukan bendera pasukan Jahati yang saya tadi. Kemudian yang kedua bawah itu adalah bendera-bendera dari Kesultanan Sulu dan Mindanao yang berperang 100 tahun dengan Spanyol. Dan koalisi ini banyak di Spanyol sekarang. Mereka berjara. Empat jelas itu Zulfikar. Kemudian yang bawah itu adalah bendera Kesultanan Banten di Jawa Barat. Kemudian itu contoh saya. Ini yang paling best. Untuk imam membaca khutbah di masjid dengan memegang pedang Zulfikar. Katanya gambar ini yang di Banten. Tahun beliau saya tak pasti, paling lama pun hujung abad 19 lah. Jadi di sini melihat kepada pedang yang dipegang ni, saya cuba gaya bahawa pedang ini memang dibuat dulu sebagai satu simbol kekuatan kita satu kita. Okey. Beberapa contoh lain. Dalam manuskrip juga banyak gambar-gambar Zulfikar. Ini salah satu manuskrip ini. Dia kata, okay, ini pedang Zulfikar Senak Ali. Dan banyak bentuk-bentuk Zulfikar yang pelik-pelik lah dalam manuskrip ya. Dan antara kitab-kitab yang digunakan yang ada catatan ataupun ilustrasi Zulfikar ni adalah kitab Dalal al-Khairat yang menjadi amalan pada pejuang itu Raja Haji Zaidah ini jika syahid ya di tangan saya tak pasti betul kan ya kemudian dia syukur dia di kiri atau di kanan ya, salah satunya memegang Dalil Farad dan satu lagi memegang Bali ketika baru dia syahid dia pegang kitab itu. Dan saya merujuk dalam buah-buah kitab Dalil Farad ada dalam koleksi Pusaka Negara memang ada gambar lukisan Zulfikar. Dan salah satu yang menarik adalah yang satu dalam koleksi Belanda, iaitu kitab Dalil Farad kepunyaan Tuanku Imam Bonjol. Dalamnya ada lukisan gambar Zulfikar. Betul ni saya belum pernah lihat dan dapat gambarnya. Menarik. Dan saya rasa satu hal yang ini. Tapi dalam manuskrip-manuskrip yang berbentuk azimat, wafak, nanti dah banyak macam-macam. Yang itu saya kurang perdalami lah. Tak mahir. Ini dari Keraton Jogja. Ada juga sekarang sampai. Jadi itu saja saya rasa sedikit. Jadi daripada kajian yang saya buat, saya dapat simpul kepada beberapa hal, beberapa konsep yang pertama, iaitu pedang Zulfikar ini sebagai simbol dipakai dalam simbol perjuangan.
iaitu menunjuk kepada kepahlawanan dan kehebatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, dan juga menunjuk kepada warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesetengah kerajaan yang guna pakai benda ini adalah kerajaan-kerajaan yang bersusul galur ataupun mempunyai kisah darah ahli bait. Itu macam saya tunjuk tadi, tunai itu jelas pakai. Dan lebih-lebih lain juga banyak. Banten jelas Syarif Hidayatullah. Jadi sebenarnya itu salah satu konsep. Dan kemudian yang ketiga ialah konsep khilafah sendiri lah. Apabila Usmaniyah mempunyai kekuatan yang besar sekali, dan kerana juga dia dalam Melayu di sekitar Asia Tengah dipakai, kemudian di apa nama ni di Afrika Utara lebih lebih lagi dipakai, ya, dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan peperangan sebagai simbol kekuatan, sebagai inspirasi. Jadi saya kasihkan ini kajian ini lebih kuat kepada para pejuang kita, para syuhada kita, memberitahukan seluruh pejuang ini untuk kita pada hari ini dapat menikmati keadaan aman masih bukan pihak Islam. Ini adalah sejarah mereka. Itu adalah jawapan mereka yang saya ambil di Aceh dan di si Museum Negeri Aceh, dan di bawah sana adalah pejuang-pejuang Aceh ketika perang Belanda 1873 sampai 1914. Betul. Dan untuk artikel penuhnya boleh tuan-tuan dan puan-puan download di bawah tu. Dari laman sesuap, laman sesawang, Lajnah Pentasbihan Al-Quran Indonesia, Lajnah Kemenang, lajnah.kemenang.go.id. Ada jurnal suhuf, boleh download di situ, ada artikel saya penuh di dalam suhuf. Ataupun nanti boleh saya buat pautan Facebook Hikmat, insyaAllah. Jadi itu cukup sikit dari saya. Kalau ada kekurangan, kalau ada teguran, ada penambahan maklumat, ya, mohon kongsikan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Zahmin Izzah atas konsep ilmu yang menarik tadi tentang motif pedang Zulfiqar. Jadi kita sudah lihat, ya, motif pedang ini dipakai dalam berbagai bentuk, dalam bentuk bendera dan memang banyak yang pakai, dalam bentuk azimat perang pun memang banyak. Saya rasa mungkin hadirin tertanya-tanya, pembuatan petang ni banyak betul yang ada terkeluar dalam Aceh. Ada tertanya-tanya ke? Rasa pelik tak? Kita kat Melaka tapi kenapa masuk ke Aceh pula dengan? Tak boleh, eh? Okey. Sebenarnya antara Melaka dengan Aceh itu ada satu kaitan yang kuat, ya. Kalau kita lihat di Kampung Ketik dekat dengan Masjid Kampung Ulu, di sana tu ada satu makam. Tertulis nama di situ makam Syekh Samsudin Sumatrani ataupun Syekh Samsudin Pasar. Beliau ni adalah penasihat agama. Rasanya saya tak tahu apa, dah lupa nama panggilannya. Qadi Malikul Adil. Dia tu autoriti agama yang paling tinggi. Dia penasihat agama kepada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ni memerintah, kalau tak salah ingatan saya, dari tahun 1607 hingga 1636, ya. Jadi Sultan Iskandar Muda ni kalau dalam sejarah dilihat sebagai seorang raja yang berperwatakan kuat, dia banyak menyerang negeri-negeri Melayu. Kalau orang tak nampak kenapa dia berperang dengan negeri Melayu, orang fikir dia ni cuma ego meluaskan kekuasaan. Sebenarnya dia bila dia menyerang Johor, dia menyerang Pahang tu adalah dalam satu strategi jihad untuk melawan Portugis. Dia perlu menyekat pengaruh Portugis di tempat-tempat tersebut sebelum betul-betul menyerang Melaka. Dan pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda ni pernah mengempung Melaka ni selama 2 tahun. Tak dapat tak segala tempat, tinggal Famosa yang satu tak dapat. Dalam perang itu,
Kaji Malikul Adil ni ada mengikut sama dan kemudian terkorban. Kaji Malikul Adil ni orang tasawuf, dia penasihat agama tertinggi. Dia juga adalah seorang khalifah tarikat Qadiriyah. Di Bukit Cina, Bukit Cina tahu ya, orang Melaka? Keliling tu semua kubur Cina. Tapi cuba naik di atas, dia ada dua puncak, puncak yang mengalir ke Bukit Semindik. Di atas tu ada kubur panjang tu, kubur orang Melayu. Itu kubur Melayu Aceh tu, di situ tulis nama Keramat Panjang, Panglima PD. Ha, itu pun pasukan daripada Sultan Iskandar Muda untuk melawan Portugis tadi, syahid di sini. Ha, selain daripada itu, di dalam teks-teks kajian di Sumatera ada disebut bahawa apabila Sultan Malikus Saleh dari Sabana Pasai, ini kait Raja Pasai, berkahwin dengan anak Raja Pelak, ada seorang lagi anak Raja Pelak ni berkahwin dengan, dia kata, Sultan Muhammad Shah daripada Melaka. Disebut di sana begitu, daripada Melaka. Tapi kajian kita di sebelah sini, sejauh di sini pada mulanya dia tak dapat terima. Sebab apa? Mereka mengikut kajian barat bahawa Melaka cuma bermula tahun 1400 lebih. Sedangkan zaman Sabana Pasai berkahwin, Sultan Malikus Saleh berkahwin dengan anak Raja Pelak tadi, diperkirakan sekitar 1250-an, 1260-an. Kan? Jadi macam tak tadi, sebab selama ni kita berpegang pada cakap Eritrea, cakap orang Portugis, konon-konon catatan Cina, catatan Ming. Sedangkan catatan Ming itu bercerita tentang Melaka selepas datangnya Laksamana Cheng Ho 1403. Bukan berpandang sebelum itu Melaka tidak wujud. Jadi kajian terbaru yang dibuat dan disahkan tahun lepas, sudah tahu ya, Melaka katanya diasaskan tahun 1262. 1262 tu lebih 150 tahun lebih awal berbanding kajian dulu. Dan lebih kurang 150 tahun. Jadi kalau kita lihat balik, boleh tadi balik, siapa dia Ustaz Muhammad Shah ni yang berkahwin dengan Adil Pulak, berkait lagi dengan Aceh. Kalau saya dah cakap banyak pula kan, sebenarnya saya dah kena bagi saya punya ni pula. Okey. Allah. Sebetulnya tajuk yang saya pilih Panji-panji hitam dari limau ni adalah tajuk yang berat. Jadi ada orang tu dia ingatkan kita akan bercerita tentang benda-benda macam strategi nak menakluk Palestin lah, kedatangan Imam Mahdi lah, ataupun mungkin dia fikir nanti kita akan menyebut kat mana ada markas pemuda Bani Tamim lah. Malah di kalangan kita di sini pun saya pagi ada baju orang pakai ni, baju Tomim, ada kan? Ada orang pakai. Ha. Mengikut pihak mereka ni, saya rasa yang buat baju Bani Tamim ni grup sana kan? Ada grup sana. Dia ikut, saya kata daripada geng Zainal Al-Johan, seperti orang buat baju sekuah apa semua, dia kata Tomim, Tomim, Bani Tamim, Ta, Tanah, Mim, Melayu. Kan? Wallahualam lah, mungkin tak sahil. Memang kalau ikutkan ya, selama dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni, banyak syekh-syekh tarikat daripada Timur Tengah pun banyak datang ke sini dan mereka pun sudah dapat, orang kata, tanda lah, jadi tahu bahawa memang kebangkitan Islam dari Timur tu adalah dari Tanah Melayu. Sekarang ni saya rasa okey, siapa antara saudara-saudara sini yang rasa sangsi tentang ayat ini bahawa panjang-panjang dari Timur ni adalah daripada kita Tanah Melayu, maksudnya Nusantara lah. Kalau orang Indonesia dia akan cakap ke Indonesia, maksudnya Nusantara ni termasuk dengan campak-campak sekali, ini tampak dia. Siapa yang ada rasa sangsi sini angkat tangan? Ada tak? Ada tak orang yang skeptikal? Sebab kalau benda ni diceritakan 10 tahun dahulu, dia kata takkan lah kot. Yang orang fikirnya panji-panji hitam ni daripada belah Khorasan, dia kata. Sebenarnya belah Khorasan tu tempat Cina Mara. Okey. Ya, kalau kita tengok pada hadis Nabi tu, saya tak akan hafal siapa dia perawi, dia akan kata begini saja. Akan datang panji-panji hitam dari sebelah timur, seolah-olah hati mereka umpama kepingan-kepingan besi. Barang siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka sekalipun berangkat di atas salji. Jadi hadis Nabi ini dia menceritakan tentang kemangkitan akan datang. Dan saya rasa ramai pun orang dah melihat, termasuk tadi Syekh Zahid pun dah sebut direct, dia sebut tujuh sultan, tujuh wazir, itu dah agak besar sebenarnya. Benda macam tu kita tak cerita depan-depan publik, kan? Ha, betul. Benda tu sebenarnya dia cerita bisik-bisik ke? Kan? Cuma
saya nak beritahu tadilah kebangkitan pagi-pagi Tanda Timur itu memang benda yang nyata dan real, dan ia memang ada kena-mengena besar dengan keturunan Ahlul Bait. Ya, keturunan Ahlul Bait ni maksudnya dalam keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada yang memang terang tahu keturunannya, dia ada nama Syed Sharifah, tapi itu pun orang persoalkan. Tak semua Syed Sharifah tu panggil elok, ada macam-macam perangai kan. Itu manusia. Namun hakikatnya, walaupun perangai dia buruk pun, dia punya zat darah tu tetap ada. Tetap ada darah tu. Kalau Allah izinkan, dia boleh aktivate balik. Sebab dia genetik. Genetik ni kalau kita belajar pasal genetik, pokok-pokok pun kita nak cari yang baik, itu ilmu genetik. Kita nak beli haiwan, kita nak makan yang terbaik pun ada ilmu genetik. Manusia pun ada genetik. Ada genetik dia yang lebih ada, ada kepandaian semula jadi, ada yang kepimpinan semula jadi. Benda tu ada. Benda tu memang ada. Jadi bila kita sebut macam Syed Sharifah ni, banyak dah terang dia salah silah, selalunya daripada belah Hadramaut. Tapi di tanah Melayu ni sebenarnya ada banyak lagi keturunan, daripada yang keturunan Sayyidina Hasan zaman dulu yang lari masa pergolakan selepas zaman Pak Khalifah masuk zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dia ada pergolakan perkosa, lari. Yang ada berkahwin dengan perkosa tempatan, dia pakai nama raja, pakai nama Tengku ni kemudian. Dulu raja Tengku yang banyak. Kalau bakar-bakar raja ni, raja Tengku. Tengku ni sebenarnya asalnya keturunan Mendara yang pakai Tengku ni. Dulu Tuanku, kalau raja betul Tuanku. Tuanku atau raja. Kan? Jadi ada yang memakai gelaran diraja, dia tak pakai syair, pakai syair apa semua. Dikatakan dia pun dah lupa, dia tuan diri Rasulullah. Tapi sejak kebakaran ni, terutama sejak tahun 2001 sebenarnya saya nampak terang sangat. Peristiwa 11 September ya. Peristiwa 11 September ni, kita pun dah tahu kan bagaimana kan, dua kapal terbang melanggar menara berkembar di World Trade Center New York. Kita sudah lihat bagaimana bangunannya runtuh habis. Tapi kita tengok cara dia runtuh tu, sebenarnya kalau orang yang bukan di structural engineering, tak logik. Dulu bangunan Empire State Building, pernah dengar tak? Bangunan tertinggi di dunia sebelum naik Chicago Sears Tower, kemudian naik World Trade Center, adalah Empire State Building. Kalau kita tengok cerita King Kong yang King Kong panjat sampai ke atas tu, itu Empire State Building. Dia tu pernah kena langgar dengan B-52 bomber. Kan? Setakat lekuk itu jatuh. Tak runtuh. Tak runtuh. Itu teknologi 1930-an. Untuk dapat satu impak yang runtuhkan bangunan tu, kapal terbang dua kapal terbang tak cukup kuat. Ia menggunakan letupan. Dan letupan tu, dia tak boleh main letup gitu je, dia ada control explosion. Untuk dia jatuh gitu. Dia bukan jatuh ke tepi. Dia jatuh. Itu control explosion. Dia ada timing. Dia tak boleh meletup sekaligus. Dia kena meletup berangkai. Baru jadi. Saya rasa benda tu, kita tak cerita panjang. Even Tun M, Dr. Mahathir pun dah sebut banyak kali, ini semua konspirasi. Ini semua memang betul. Konspirasi untuk menghalalkan serangan ke atas negara-negara Islam. Dan kita sudah lihat apa yang berlaku selepas itu. Afghanistan diserang, Iraq diserang. And sekarang ni sebenarnya kita menunggu ni apa cerita ni. Iran dengan Syria. Baru-baru ni Gaza. Awal Muharram Gaza diserang. Ini semua untuk apa? Ini memang nyata ni serangan terhadap Islam sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ceritakan serangan terhadap Islam ni, dia dah lama dah. Daripada zaman Perang Salib dah. Daripada zaman Perang Salib tu nak dapatkan Baitul Muqaddis tu.